Wong loro lek ketemu ngeri. Oke, baik saudara-saudara, masih bersama kami Mas Boy dalam acara Obras Obrol Santai. Nah, saya tadi barusan dari tempat wisata budaya yang berada di Trawulan, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian setelah capek, nih guys, saya ketemu dengan bunda-bunda ini. Bunda-bunda ini dari komunitas mana, Bun? Ling-ling line dance. Ling-ling line dance, berarti tiap hari ngedance terus gini ya? Yeah. Wah, pantesan bodinya. Mantap, guys. Nah, ini omong-omong, ini ada jajan-jajan tradisional nih, Bu, ya? Iya, yeah, Mas Boy. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Mungkin Bunda lebih paham nih masalah jajan-jajanan. Itu ada temannya. Iya. Yeah. Apa kita jelaskan nanti boleh, ada boleh, temannya boleh, dulu? Iya. Oke. Saya dari ujung sana. Iya, Bro. Iya, Bro. Aku ketemu istirahat, ketemu ibu-ibu teko ling-ling line dance. Ngono lho. Kebeneran iki ibu-ibu nggawa mbok apa iki produke UMKM. Iya. Aku pengin dong namanya ini apa ini, Bu? Kalau boleh tahu ini namanya. Ini kita jelaskan dulu. Kita sengaja mau membawa jajanan dari khas Trenggalek. Iya. Tapi di tempat saya juga ada, ini sudah beredar seantero Indonesia. Oh, mantap. Kita tadi bawa jenang ketan. Ini bungkusnya unik banget ini ya. Pasti asal di manis. Oh. Iya, Bro. Lumayan manis ya. Nanti sendiriku. Guys, ya. Ini jenang. Ini wajik keletek nih. Ini jenang, guys. Ya. Bungkusnya ini dari klobot. Dari klobot. Tahu klobot gak, guys? Klobot itu daunnya jagung yang dikeringkan. Nah, ini selain bisa buat bungkus jajanan, bisa. Bapak kan bisa ngerokokan klobot ya. Namanya tengke. Selain jenang kita bawa wajik kletik. Wajik kletik. Si aku takut. Sampai nanti ini gue sepira jam ini, Pak. Waduh. Kira jemur mau gembruduk kalau orang punya kira-kira sampai kerasan enggak nanti ini? Waduh, ya. Ya, ini. Loh, ini sampai kerasan aku ya. Bikin kerasan lagi. Tapi enggak ngatas sih. Enggak ngatas. Tidak coba aja sih, Pak. Jenang ini, guys. Pak, ini yang jenang ya. Bikinan tangan-tangan yang ajaib. Lewat sentuhan-sentuhan manis. Coba lihat jari lentingnya. Lembut banget ini, guys. Bener, Bu. Terus terang, ini jari-jari yang terawat. Ini enggak terawat belas. Selembut hatiku. Lembut banget. Lembut. Selembut hatinya ibu-ibu. Manis. Manis. Semanis. Bener dirimu. Tapi 17 tahun yang lalu apa meneh dikandani ibu-ibu tambahane. Ini yang kedua wajik kletik. Wajik kletik. Nah, ini sudah, ini yang wajik kletik. Wajik kletik. Belum, nanti ini yang wajik kletik dulu. Bismillah. Dibuka. Ini yang buka ini. Buka yang rasanya pias nih. Ini yang sudah terbuka. Yang ini. Nah, ini dicoba dulu tuh, dicoba dulu. Itu wajik kletik. Nah, enak manis. Manis. Itu agak kecut-kecut kali. Rasanya. Nah, yang lebih unik yang ketiga ini. Ya. Ini ya. Namanya, Bu. Mas Bayi ingin tahu enggak? Oh, ini tahu banget. Itu loh. Ingin tahu sekali apa ingin tahu dua kali? Ingin tahu. Guys, makan ini. Bubi pol. Guys, disut dulu ini. Disut dulu ini, disut. Nah, apa-apa. Teman-teman. Sebenarnya ini namanya kan manco. Tetapi biasanya orang Jawa bilangnya nanti dulu. Kita sama-sama nataran. Ini lebih penasaran.
Manco. Itu kalau di namanya itu Mas Boy. Ada lain ya. Iya, namanya Bu. Nama bekennya satu. Boleh ya kita ngucapin bareng. Satu, dua, tiga. Pelinci dingin. Rinding banget. Pelinci dingin, guys. Apalagi ini ada wijennya. Caranya gimana ini naruh wijennya saat tapi kan enak. Ini nempel sih pasti gak kawin artiku. Iya ini. Apa? Namanya itu lo guys, bikin rinding. Dicari oleh PR2 ini. Tahu enggak PR2? Apalah? Persatuan Ronda Ronda. Aku tak dulu sih. Guys, tak coba di sini, Su. Tapi intinya bahwa produk-produk dari Bimbo ini enggak kalah. Rasanya memang luar biasa. Dan tak coba di sini. Oh, ini enak ini. Ini enak makanan ini. Tangan-tangan kreasi yang luar biasa. Ah. Mantap rasanya, enak rasanya. Tak, tak coba di sini guys, dong. Tak coba. Aku ditulang ini lagi. Aku ditulang kami semua. My mommy. Hmm. Kenapa nih guys? Kenapa nih asbot? Tapi banget. Sesuai dengan namanya, apa namanya? Pelinci dingin. Tambahin si baju guys. Jangan lupa kalau jalan-jalan ke Tenggalek cari jajanan khas itu ya. Manco. Tapi jangan lupa ini tidak hanya ada di jajanan khas Sunda Malaya. Jajanan-jajanan itu bisa memang luar biasa. Rasanya mantap. Mantap. Oke, Bu. Mantap, Bos. Mantap. Mantap rencananya. Mantap, Mas Boy. Ya. Oke, guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa kudikin.